Konsep dari Ubud Brayo Kuliner Sawah, kita mengusung tema Bali, Mbak. Kenapa? Karena di kita mencari lokasi itu ya ada sawah terasering-nya seperti di Ubud Bali. Lalu di sini juga kita fokus selain view pemandangan untuk apa namanya daya tarik pengunjung, di sini juga kita totalitas untuk masakannya juga menu-menunya khas Bali, Mbak. Untuk menu-menu khasnya sendiri seperti di Bali itu ada ayam betutu, lalu ada nasi jinggo, lalu juga ada nasi sela. Terus ada tum, lalu untuk jumlah pedagang yang ada di sini itu ada 24 pedagang dan ada 17 lapak. Kami terdiri dari UKM-UKM sebatang, Mbak. Kalau untuk makanan dari khas Batang ada, tetapi kita masih batasi, Mbak, karena kita lebih cenderung ditonjolkan di nuansa Balinya. Kenapa kita menggunakan kepeng? Karena untuk mempermudahkan pihak manajemen itu untuk mengkalkulasi jumlah nominal yang masuk atau perputaran uang yang ada di pasar ini, lalu juga untuk mempermudahkan kita karena di sini ada retribusinya, Mbak, dari pedagang. Jadi ada retribusi, dana retribusi itu bisa kita lakukan untuk pengembangan sarana prasarana, lalu juga ada pengembangan yang lain. Jadi kita ada potongan retribusi tersebut, dan pada saat menggunakan kepeng itu kita dapat dengan mudah untuk bisa memotongnya, begitu, Mbak. Gimana suasananya di sini? Suasananya senang sekali karena ini alam terbuka, ya. Alam terbuka, ada sawah. Apalagi kalau kebetulan ini apa padinya hijau. Enak ya. Tadi bermacam-macam belum kita temukan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.